Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua sobat YouTube di channel ini. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya tali ikat pada sapi atau pedetan yang gampang rusak. Nah, di sini adalah caranya cukup sederhana sekali dan tidak memerlukan besi tambahan pengait. Ya kalau ada sih nggak apa-apa, cuman yang di video kali ini cukup simpel sekali dengan menggunakan tali yang sama dan tidak menggunakan tambahan besi. Nah, di sini ini maksudnya bukan karena talinya ini putus terus disambung ya kawan-kawan. Jadi di sini kita buat kolong, yang satunya dibuat kolong, yang satunya dibuat tali simpul yang bentuknya bulat, tapi dipastikan kencang ya kawan-kawan. Jadi agar tidak mudah lepas ikatan bulatannya itu, karena di situ sebagai kunci untuk tali sapinya itu tidak lepas, tapi bisa berfungsi di sini adalah fungsinya agar ketika sapi itu gerak itu tetap mutar, artinya bisa mutar dengan bebas dan tidak berakibat tali itu cepat rusak. Misalnya kalau misalnya nggak diputus, nggak dikasih kolong, itu biasanya kalau sapinya yang aktif sama aja itu kekunci. Jadi kalau misalnya gerakannya sapi itu berlawanan dengan lilitan atau anyaman pada tali tambangnya, itu tali tambangnya akan anyamannya itu atau lilitan itu akan buyar. Yang dimaksud itu di sini akan enggak rapi lagi dan berakibat tali tambangnya itu akan cepat rusak. Ini ya talinya ini udah cukup lama sekali kawan-kawan. Ini udah sampai hitam ini. Tapi ini ya masih kuat. Nah, ini saya buat seperti ini karena dulu pernah sebelum saya buat seperti ini, karena si sapinya itu aktif sering muter-muter, apalagi kalau di kencang di luar kandang maksudnya. Jadi dia muter-muter itu berakibat pada talinya yang cepat rusak. Nah, di sini semuanya saya kasih kayak gitu model talinya dengan maksud agar tidak cepat putus. Mungkin peternak yang sudah mengalaminya sangat paham. Mungkin bentar-bentar ya ganti tambang walaupun tambangnya itu berkualitas atau bagus, cuman ya tetap aja. Nah, makanya dibuatkan yang seperti itu agar awet. Ya mungkin begitu saja kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.